It's the blackout. Rory got the back out. Showing my black ass. Engine in the glass house. Started in the crack house. Obama went the back route. Killed Bin Laden. Another four up in the black house. Still got the max out. Pull a mask down like a mascot. Still trip with bitches. I would money her with ass shots. Good had room for one more. I took the last spot. Re-up gang Peter. Nigga Yada hit the jackpot. Whole nother level. Kadir atau Anggi? Kadir, hai Anggi. Wah, semangatnya bucur sampai keringat. Kalau gitu kembali lagi di Cubica. Bersama mereka nih, skaters yang keren banget. Sebelum kita ngobrol, yang gua, mungkin boleh diperkenalkan dulu ya sama Jumbo yang di rumah. So, what's your basic dan udah ngapain aja nih dari tadi? Nama gue Kadir, gue main skate mungkin dari tahun 2003-2004 gitu kali ya. Oke. Lama ya? Cuman kayak kita pengen fokus ke satu hal yang beda aja, yaitu media. Supa Skateboarding, Instagram berarti Supa Skateboarding dan sebagainya ya. Okay, kalau Anggi sendiri gimana, Dad? Coba kita dengar. Kalau gue sempat jadi profesional skate juga di Indonesia mungkin kayak sponsorship sampai di tingkat-tingkat internasional ya. Oke. Retire lah sekarang. Ngomongin soal retire, berarti memang kalian ini sekarang beralih sebagai content creator dari Supa Skate. Wush. Gitu-gitu. Oke, ini gimana? Kalian udah megang misalnya satu, ya bisa dibilang gak tau lah gue penyebutannya mungkin manajemen atau apa, atau menelurkan skateboarder-skateboarder Indonesia atau seperti apa? Kita sebenarnya lebih kayak mengisi atau mengangkat skateboarder-skateboarder yang tadinya emang dia nggak muncul ke permukaan. Jadi emang skateboarder itu kan banyak tuh yang di daerah. Cuman kita nggak bisa doang fokus cuma di Jakarta. Jadi ya wadahnya adalah media itu sendiri. Betul. Ya, apapun nih, event misalnya lo bikin juga ya. Iya. Yang tadi kita lihat video bareng-bareng dari awal ya, itu project di Bali, Lombok dan sebagainya ya. Itu lo kalian ngapain? Bikin apa disana? Itu sebenarnya lebih ke skate trip sih. Ya itu sebenarnya kerjaan skater. Kita kalau misalkan cuma di satu spot aja, bosen. Nggak ada perkembangan. Tantangannya juga ya. Jadi beberapa kayak bikin fokus ke satu spot yang bisa dimainin. Jadi kita harus trip keluar. Untuk mencari. Mencari spot yang bisa dimainin. Iya. Memang beda arenanya yang ada di Jakarta gitu misalnya. Sebenarnya kali ini bukan arena skate atau skate park yang dicari, tapi kita main street skate. Jadi memang lokasinya pun bebas ya. Bebas. Kemarin kesana ini memang khusus untuk ngedapetin spot tersebut. Apa sekali yang liburan juga, terus gimana? Sambil skate, skateboarding. Itu sebenarnya sih ya udah dapat lengkap lah sebuah liburan. Iya, secara kita dari Bali ke Lomboknya naik motor bareng-bareng. Itu gimana motor di depan, lu di belakang naik skate gitu? Ya, banyak lo gitu lo di luar juga begitu. Motor di atas, papan di bawah. Ngapain motor nebeng begini ya? Sebenarnya kita bisa ngerasain aja triknya itu lebih enak ya kalau naik motor. Kalau naik mobil tiba-tiba udah kayak tidur, nggak bisa melihat pemandangan. Nanti kalau triknya kurang. Kalau motor pun begitu ngelihat ada spot yang skateable, langsung kita langsung minggir. Oke, Kadir, Anggi, ini gimana? Supa next project-nya. Kalau next project, kita sebenarnya udah ada satu project yang belum kelar. Jadi itu namanya, kita lagi ngebikin skate documentary, namanya Tanah Kita Skate Documentary. Itu apa tuh? Itu intinya kayak ngasih tahu aja ke orang-orang untuk motivasional aja, bahwa main skate itu bisa di mana aja, playground is everywhere. Kemudian videonya nanti juga, Der, bisa menginspirasikan dan juga bisa mendukung skater-skater supaya mereka lebih termotivate lagi ya. Nggak cuma terpaku dengan skatepark, tapi anywhere be creative. Oh iya dong, betul. Apalagi passion-passion yang sekarang Cubers yang ada di rumah ini pasti kan memiliki juga sama ya passionnya ya. Skateboard juga. Nah ini, kalau ngomongin passion gimana? Kalian kan tergabung di Cubicle ini adalah di Cube yang namanya Sport Jet tuh. Nah itu boleh dikasih tahu nggak? Gimana cara aksesnya biar tahu lebih lanjutnya seputar Supa Skateboarding ini? Jadi langsung aja masuk ke cubicle.id, klik jelajah. Terus temukan sports gear di situ, di username Supa Skate, di situ kita bikin konten. Wih,
gitu. Tahu semuanya ya. Tinggal ya. Langsung diakses Qbers. Oke, kalau gitu ini mau ngingetin lagi ya, Liv ya. Kita punya challenge buat Qbers yang ada di rumah. Betul. Nah, ini pas banget ya. Dari awal kan tadi ngomonginnya Bali dan Lombok ya. Coba rekomendasikan tempat liburan, ya terserah dimanapun ya apapun. Tapi kalau bisa yang belum pernah dikunjungi, yang belum pernah dijamah, apa ya bahasanya? Explore. Iya. Explore. Itu. Siapa tuh bisa menjadi rekomendasi buat yang lainnya ya. Caranya adalah coba mention ke kita ya. At @cubicle_id dan at @netmediatama menggunakan hashtag cubicle. Nanti yang terpilih akan mendapatkan iPhone 6. Dari Qbicle. Yoi. Alright guys, thank you for today. Kalau kayak gitu. Yeah, thank you. Thank you Anggi. Yoi. Thank you. Good luck ya untuk proyeknya. Oke. Thank you so much udah support kami. Yeah. And guys, thank you so much udah nonton Qbicle hari ini. Hope you guys enjoyed. Tapi jangan lupa ya Dan, nonton kembali Qbicle next week. Yeah. Jam yang sama. Betul. 11:30. Bener. See you next week, Creative Pride. Siap. Bye. Bye.